menembakkan 48 roket SS-09. Dapat kita saksikan bersama, inilah penembakan dari meriam 105 mm. Dalam contoh yang baru saja kita saksikan, baterai artileri Medan, TNI dan Amerika Serikat menggunakan munisi berdaya ledak tinggi setelah meninjau depan meminta bantuan tembakan. Sebagai keuntungan dari koordinasi senjata gabungan ini, maka secara efektif menghancurkan pengamanan pos depan musuh. Accurately guide the target back towards the target. Hal ini dilaksanakan untuk melindungi pergerakan dan memberikan keleluasaan bagi Satgas Garuda untuk memulai serangan. Mari kita dengarkan bersama suara meriam 105 Howitzer Amerika Serikat memberikan bantuan tembakan tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan tekanan terhadap elemen-elemen manuver musuh. US 105 fire mission. The U.S. 105mm howitzer provides the additional fire support necessary to maintain possession of enemy maneuver elements while ground forces move to conduct their response, setting the conditions for the combined arsenal. Sementara itu, Satgas Garuda terus bergerak ke depan untuk membangun kedudukan dalam rangka memperoleh posisi tembak yang membutuhkan dalam rangka mendukung operasi penerobosan. Meanwhile, the peasant troops moves to conduct its settled position, setting the condition for a combined arms mission. Hey, bomb on target. Dapat kita saksikan bersama kembali di depan podium. Together to. Oh itu lagi itu. Aku isi di target. Standby. Bomb release dan bomb on target. Berikan tepuk tangan kepada Tucano Fly. Give applause for Tucano Fly. Five,
kita saksikan bersama serangan udara dari F-16 Fighting Falcon dan Embraer 31 Super Tucano dapat menghancurkan target dengan baik.